Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri KDN akan mewujudkan dua peringkat penilaian bagi memantau keberkesanan pelaksanaan di KKA oleh agensi berkaitan. Jelas Menterinya Tan Sri Muhyiddin Yassin, mekanisme pemantauan terdiri daripada jawatan kuasa peringkat tertinggi dan jawatan kuasa kerja. Jawatan kuasa peringkat tertinggi tersebut akan dipengerusikan sendiri oleh Tan Sri Muhyiddin dan dianggotai menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Pertahanan serta menteri-menteri yang lain termasuk agensi berkaitan keselamatan. Supaya kita dapat menentukan supaya apa strategi yang telah disusun tadi dapat kita laksanakan. Ya, untuk menentukan supaya negara kita ini akan terus kekal selamat dan apa-apa bentuk isu-isu dan masalah yang berkaitan dengan ketenteraman awam pun dapat ditangani dengan secara yang lebih berkesan lagi. Jawatan kuasa kerja tersebut akan dianggotai Timbalan Ketua Setiausaha KDN, Ketua Pengarah Agensi KDN, Wakil Kementerian dan Agensi berkaitan. Tambah beliau, kementeriannya juga akan merangka pelan komunikasi yang komprehensif termasuk menggunakan media sosial dalam memberikan kefahaman menyeluruh kepada semua pihak mengenai DKKA.